banyak di Guys, sekarang kita dah sampai dekat stadium JDT. Kita sekejap lagi nak tengok match antara JDT dengan wow, Lamborghini. Dan dekat sini korang nampak tak jam kau-kau daripada hujung jalan keluar sana sampai dekat sini. Tapi Anis tetap nak parking dekat dalam supaya senang sikit nanti keluar. Walaupun nanti masa balik tu akan terasa jam dia, kita akan stuck. It's okay, stay sekali skala. Risau. Tengok orang ramai. Macam-macam pun banyak, yang bawa anak pun banyak nih. Takut salah, salah tempat. Tak adalah, ini memang site JDT. Anis hari itu beli jersey Aisyah pun dengan lihat. Orang dah ramai dah dekat sana. Are you ready? Masih baik sekarang udah berhenti hujan. Tadi tuh hujan lebat gila. Arif duduk ke hotel tuh risau dah. Tapi kita orang udah siapkan ponco. Takut hujan kan? Tapi alhamdulillah sekarang tak hujan. Dan harapnya tak hujan sampai nanti malam. Kita cari Lombi. Eh sayang, Gatsby sebelah sana. Ada lah ramai sana. Itu dia. Good job, Z. Are you ready? Kita masuk melalui pintu. Alright. Alamak, maknya karena tak boleh. Makanan tak boleh. Power bank tak ada ya? Tak ada. Okay, ini minum boleh ya? Nah, itu anak. Boleh. Okay, makasih. Kata lupa tadi ya? Ya. Lupa. Simpan apa ni? Ya, ayang tunggu sini sekejap. Okay, okay. Tunggu, tunggu dengan mami. Tadi makanan siat kena ambil, tapi tak apalah. Faisal tadi lupa terbawa vape, jadi dia balik semula ke dalam kereta untuk simpan vape. So, sekarang Faisal tak ada balik dengan Ardi. Plan tuh Ardi nak makan dulu, tapi rasanya tak sempat. Aduh, tersedak rasanya tak sempat. Sebab dah ramai, sekarang dah pukul 6 lebih. Ardi nak pergi tandas dia untuk kencing. Tengoklah korang bersih gila. Dengan tandas pun, udah macam tak mau. Dia lawak video. Ini tempat beli makan dan minum. Kalau nak beli dekat sini rupanya boleh bawa makanan minum. Kita dah duduk. Okey lah, ada bumbu ke atas sana. Thank you.
bisa tengok Liga Champions, Liga Champions Eropa. Ya, sebab seat, stadium dengan suasana dia tuh betul-betul macam kan stadium. Gila. Ya, apa? Sama tuh. Thank you.
Tadi di menit 75 tuh JDT 4-0, JDT menang. Pastu Arnis dalam hati 5-0 please. Come on. Kita kan. Oh my god. Allah. Ada orang sentuh kereta tuh jadi bunyi. Allah kita. Alhamdulillah. Semoga ada kesempatan untuk kembali lagi ke stadium Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar Johor nih, yang luar biasa. Wow, nak lagi, nak repeat. Tadi ini salah pronunciation. Voice of Strait. Ah, itu dia yang nyanyi-nyanyi itu. Meriah sangat-sangat. Kalau dekat Indonesia namanya Yel-Yel. Yel-Yel dia banyak. Arnis tak dapat signal, tak ada line dekat sini. Stuck dah, dah jam kat sini pun. Aduh, ada orang lalu pula time-time tu. Hanat betul. Confirm menang kot. Jadi orang pun dah lah, dah tenang. Kita balik je. Sebelum ni Arnis tanya dengan kawan Arnis yang selalu tengok JDT dekat stadium ni, macam mana cara masuk, cara nak naik limo, kereta panjang tu. So Arnis tanya-tanya semua. Akhirnya alhamdulillah hari ini Arnis boleh masuk ke stadium. Arnis tahu cara masuk bola dekat sini tu smooth. Compare lah kalau Arnis nak compare dengan sebelum-sebelum ni. Arnis masuk stadium memang bersesak-sesakan. Pas tu ada kerusuhan, ada kegaduhan dengan
Wah, bau kencing, stadium tuh kotor, sampah di mana-mana apa semua. Kalau macam tuh rasanya Arnis tak masuk, tak tengok bola masuk ke stadium. Tapi dikarenakan kawan Arnis tuh bagi tahu, bagi info yang stadium JDT ini berbeda, dia bersih, masuk pun smooth je, just cek-cek macam tuh je, itu normal kan. So Arnis pun okay lah, Arnis pun berani sebab apa? Arnis pikir pasal dia. Kalau lah Arnis single atau berdua aja dengan Faisal, tak ada hal Arnis nak masuk ke apa stadium tuh macam mana pun. Rasanya semua orang pikir pun sama macam Arnis. Bila stadium sebersih dan seselesa ni, orang pun mestilah nak masuk kan. Ma, sampai sana tengok tuh. Nasiblah kita dapat parking kat dalam sayang. Kalau tak mesti jalan kaki macam dia orang. Dia orang yang milih untuk nak parking kat luar. Masa Arnis sampai itu masih banyak lagi parking dekat dalam tuh, cumanya mungkin orang pilih dekat luar. Karena ini pengalaman pertama Arnis masuk ke stadium bola di Malaysia. Terlalu jujur, masa cek tuh dia orang ambil makanan Arnis. Padahal makanan aja Arnis tak bawa power bank. Sebab yelah Arnis tanya dengan kawan Arnis tuh apa yang tak boleh bawa dekat stadium nih. So kawan Arnis tuh cakap power bank yang bahan-bahan api macam tuh vape. Faisal pun tadi tak bawa vape, dia lupa. Makanan tuh Arnis bawa memang untuk Zia dan tak hanya wafer biskuit. Tapi adalah masa dekat dalam ternyata ramai je orang yang bawa makanan, burger lah, roti, ice cream apa semua. Cumanya ya dalam mungkin next time Arnis kena pandai sikit tuh nak sorokan makanan tuh supaya masuk ke stadium. Dan juga tadi Arnis tengok tuh budak-budak yang boys of street tuh dekat depan Arnis tuh, dia orang hisap pep. Itulah, kita kena pandai lah buat pandai sikit. Janganlah jujur sangat macam Arnis nanti. Aduh, tak boleh makan kat dalam. Kat dalam tuh kan memang ada kafe. Kenyang dulu tuh boleh lah kita makan dulu kat kafe tuh. Cumanya tadi Arnis tak cukup masa sebab cukup je ya. Ada je masa, cumanya kafe tu beratur ya Mat. Korang pun tahu kan tadi, so okay lah, tak apalah nanti je. Faisal 2-3 kali ulang kali ke kafe tersebut sebab nak cek, nak beli makanan. Tapi memang tak boleh, memang dah habis dah. Sampai sini, bye. Ini tuh dah jauh daripada stadium tapi masih jam dengan parking kereta. Kalau lah Arnis duduk JDT kan, Arnis nak ambil tiket yang session apa? Season pass. Season pass punya tuh. Kalau JDT main dekat home dia nih mesti tengok. Tapi disebabkan Arnis duduk Selangor jadi ya sekali-sekala lah. Kecuali kalau JDT main dekat Selangor. Stadium Malaysia yang cantik apa lagi? Coba korang komen ke bawah. Tahu Arnis, yang menurut Arnis lah ya, karena pandangan orang beda-beda kan. Menurut Arnis yang cantik, yang menarik hati Arnis nih, inilah stadium JDT ini tuh yang Arnis nak tengok. Sebab macam Real Madrid tuh kan. Tapi Arnis pun faham sebab TMG yang Johor ni punya, dia suka sepak bola, dia pun dia minat sepak bola kan. Jadi mungkin dia pun sokong untuk buat stadium cantik ala-ala Eropa kan. Dan Arnis pun selalu tengok dekat IG TMG ni, dia kawan dengan Cristiano Ronaldo, suami Arnis. Jadi tak heran lah kalau TMG punya pemikiran sejauh dan sekeren ini, sehebat ini. Wih, tahniah bangsa Johor, bangsa orang bertuah sebab mempunyai TMG dan TMG dengan apa nih? TMG dengan stadium nih. Lawak gila, lawak teruk. Ada si Aka yang di belakang yang bagi kita minum tuh, rasanya dia selalu pergi ke stadium nih. Ya. Lagunya lagu semua dia hafal. Kita menyanyi lagu negara tuh. Arnis, Alah, buka mulut gila sikit-sikit. Alhamdulillah untuk hari ini pengalaman untuk Arnis, Faisal dan juga Zia. Kita orang on the way ke hotel, orang nak rehat sebab besok Arnis nak bercuti lagi. Baik orang, assalamualaikum. Terima kasih.